Inilah tampilan dari kedua unit yang akan kita bahas pada kali ini. Dengan warna hitam adalah tipe R dan warna silver adalah tipe R Deluxe. Sigra ini launching pada pertengahan bulan Juli tahun ini, tahun 2022. Ciri khasnya di model ini, ornamen chrome pada aksesoris mobil sedikit dikurangi. Seperti grill chrome yang dulunya full, sekarang hanya mendapatkan list chrome saja. Inilah tampilan dari Sigra R Deluxe. Dari depan terlihat smoke headlamp yang berbeda dari model sebelumnya. Kemudian yang berbeda dengan tipe standar yaitu adalah sensor parkir depan yang posisinya ada di bawah fog lamp ataupun lampu kabut. Yang tipe standar ini untuk warna hitam belum terdapat sensor parkir depan. Jadi, sensor parkir depan hanya terdapat di tipe tertinggi Sigra tipe R Deluxe. Dari tampilan samping, yang pertama kali kita lihat adalah stiker Deluxe di bagian kiri dan kanan kap mesin. Dan juga black outer mirror, yaitu warna spion berwarna hitam. Set body molding sewarna dengan body. Velgnya menggunakan desain baru dengan profil 175/65 ring 14. Begitu juga dengan tipe R standar, sama persis. Hanya beda di set body molding dan stiker R Deluxe. Untuk bagian belakang, antenanya sudah digantikan dengan model Sakvin antena. Begitu juga dengan tipe R standar. Untuk bagian belakang hanya itu yang mengalami perubahan dan semuanya sama. Masuk ke dalam interior mobil. Untuk tipe R Deluxe sudah menggunakan karpet anti air. Mempermudah kita untuk membersihkan karpet bagian atas dengan air. Yang baru lagi di interior adalah dark dashboard ornament, yaitu warna dashboard kegelap-gelapan. Begitu juga dengan tipe R standar. Terdapat laci penyimpanan di bagian bawah kursi penumpang depan. Dan inilah contoh karpet anti air untuk bagian depan. Dan ini adalah karpet Blue True untuk tipe R standar. Yang terakhir, plafon dari Sigra ini berwarna hitam. Sekian video perbandingan antara tipe R standar dan tipe R Deluxe. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanya di kolom komentar dan informasi kontak ada di kolom deskripsi. Ngoten riyen mawon, matur nuwun.